Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun hendak menceritakan kisah yang judulnya Kada Paasian. Selamat menonton. Ini kisahnya ada kekanakan nengarannya nih si Utuh. Si Utuh nilah lawan umannya nengarannya Uma Siti. Jadi besokan tadi, iya bang besokan tadi nih, nyari besokan tadi nih. Si Utuh nilah inya nih hendak bemainan sapida lawan kawannya di muka palataran. Tapi yang jar umannya tuh kayak ini, kada usah dulu nakai, kada usah dulu piani bemainan sapida. Kada meitih kah kamu katuh, amun palatarannya tenah licak bakas hujan. Tapi yang jar Utuh nih inya tetap aja bakara senak bemainan sapida. Lalu wajar umannya nih berpandar dalam hati tadi nih, tasarah pian jenang kai, tasarah pian ngali banget dipadahi amun tegugur kina hanya terasa. Nah itu jar tadi umannya berpandar dalam hati tadi. Lalu wai Utuh nih tulak bemainan sapida lawan kawannya. Nang kada lawas tuh nah Utuh bemainan sapida tadi tuh, terdengar suara nang kayak orang tegugur tuh nah. Maka gancang hak pulang suaranya gitu. Kedubrak jar. Nah itu suaranya. Lalu wai umannya nih maitihi kepala taran tadi. Suara nama apa tadi itu berbunyi? Gitu umannya tadi dalam hati lah. Lalu umannya nih menekunakan kawan Utuh tadi nih. Abuhannya. Bapak abuhan ikam tuh tatawaan. Tinggal umu Utuh. Lalu wajar kawannya kayaknya. Oh, nang ini nih cilai. Si Utuhnya gugur mulai sapida. Lalu umanya Utuh berpada kini. Lah. Buah nikam nih. Urang gugur tuh ditulungi. Nang ini malah ditawakan. Lalu wai umanya nih. Manunti isi Utuh nang tegugur tadi. Lalu menakunakan lagi ini. Oh nakai. Nang apa tangan ni nang jar Utuh nangin itam eh si Utuh lun berdarahan sambil menangis tu pang Utuh tadi tu di toko ni. Lalu ay nang jar rumahnya kayak ni ikam ni pang di pada ikuitan ni kada maasi kayak ni lo jadinya mun kada maasi di pada ikuitan kayaknya tu lah amun di pada ikuitan tu maasi tidak ngarakan nang apa jar kuitan tu. Angkutan memadahi apa tuh dengarakan.